Di mana pengungkapan ini prosesnya dibantu oleh banyak pihak, juga berkat kerja keras dan koordinasi yang baik, juga dari bantuan dari masyarakat antara tim gabungan Ditkrimum Polda Metro Jaya dengan Polres Bekasi Kota. Adapun yang ingin kami sampaikan adalah tindak pidana yaitu pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Di mana pasal yang diterapkan adalah 365 ayat 3, kemudian 340 dan 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Adapun modus operandi daripada pelaku yang dalam hal ini berinisial HAS, yaitu pelaku melakukan pembunuhan ini dengan menggunakan linggis, di mana linggis tersebut didapat dari brankas yang ada di sakit hati. Kemudian kami sampaikan bahwa pelaku yang berinisial HS adalah keluarga daripada korban, yaitu istri daripada korban DP. Kemudian rekan-rekan sekalian, bagaimana mekanisme pengungkapannya? Pada saat kejadian, pelaku kejadian itu pada hari Senin pukul 23.00, diketahui hari Selasa pagi pukul 6. Kemudian pelaku selama sekian hari beberapa barang yang ada di rumah korban, salah satunya adalah mobil X-Trail. Kemudian pada saat penangkapan, pelaku ditangkap di daerah Garut. Pada saat dia sedang tidur di saung, rencananya akan naik gunung. Kemudian kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa pengungkapan ini betul-betul merupakan scientific investigation, ya, di mana barang bukti yang kita temukan, yaitu di samping mobil X-Trail, kemudian juga ada pakaian daripada pelaku yang mana ada bercak darah. Kemudian hasil swab daripada kuku pelaku, ini DNA-nya mengandung darah daripada korban. Mungkin ada pertanyaan yang kita dapat. Pelaku ini sakit hati karena korban ini merupakan satu keluarga yang mana pekerjaannya adalah mengelola tempat kos-kosan. Beberapa waktu yang lalu, pengelolanya adalah pelaku ini. Dan kemudian, ketika pelaku ini main, setelah dia keluar dari pengelolaan, dia suka main ke rumahnya dan sebagainya, sering dihina. Itu pengakuannya. Bentuk hinaannya, bentuknya apa? Baik, jadi untuk kami jelaskan untuk proses terjadinya. Malam-malam dia datang masuk ke rumah korban.
Ya, kemudian begitu masuk rumah korban, kemudian dia melihat di berangkas yang tadi saya sampaikan, itu kemudian mengambil linggis. Dari linggis, dia lakukan pembunuhan itu dengan menggunakan linggis. Yang pertama, kejadiannya ada di ruang tamu. Kemudian setelah itu, dua orang anaknya mengetahui, kemudian bangun. Kemudian baru kepada kedua anaknya yang berumur 9 dan 7 tahun. Yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan otopsi, kemudian kita lihat juga daripada jenazahnya, itu suaminya yang pertama, kemudian baru istrinya, yang mana istrinya itu adalah sepupunya sendiri, kemudian baru anaknya itu bangun, kemudian baru anaknya. Baru satu ini yang kita temukan. Pak, tadi kan disebutkan kalau ini sakit hati, kemudian dia dendam. Dia memang sudah merencanakan untuk melakukan itu. Karena itu dia datang ke sana itu malam hari. Jadi masuk ke rumah itu dia datang karena biasa bertamu. Dia masuk tidak dengan menggunakan mencongkel pintu dan sebagainya. Dia masuk, kemudian melihat itu sedang tidur keluarga itu, baru dia melakukan. Ya, memang dia sudah rencanakan beberapa hari sebelumnya untuk melakukan itu. Berarti posisi linggis di mana dia udah tahu duluan ya Pak ya, di rumah itu? Bisa dilihat memang pada saat masuk, karena itu kan dia korban itu ada di ruang kamu ya. Pak, kalau yang dibunuh dengan linggis itu hanya orang tua saja Pak atau anaknya juga Pak? Jadi begini, kalau hasil otopsi itu secara rinci belum keluar, ya, tapi kita bisa sampaikan bahwa berdasarkan olah TKP, korban yang dibunuh dengan menggunakan linggis tadi itu adalah sepasang suami istrinya. Tapi yang di anaknya itu tidak ada luka dari linggis. Pak, untuk pelaku sendiri apakah memang pelaku ini hobinya naik gunung? Jadi maksudnya untuk menenangkan diri. Jadi dia mau naik gunung, tapi sebelum naik gunung sudah ketangkap. Ya, pada saat dia mau persiapan naik, tidur di saung, itu udah ditangkap. Kemudian diambil di swab itu, kemudian mengandung darahnya korban. Informasinya jam 5 pagi dia sempat ke klinik dekat kosan, lalu memeriksakan tangannya yang terluka itu Pak, jari kelingking bagian kanan katanya luka. Nanti kita dalami. Putar-putar, keliling-keliling. Kemudian setelah dia keliling-keliling, mobilnya itu ditaruh di kos-kosannya dia. Nah, kemudian dia baru jalan. Tidak membawa mobil. Tetapi di kos-kosannya itu, ketika kita lakukan pemeriksaan, di dalam situ ditemukanlah itu. Kayak baju, pakaian, sebagainya yang mengandung darah banyak. Pak, pada saat